بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى Al-Syeikh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Fala budda minal ittiba'i, maka wajib untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Fala tanfa'ul mu'awanatu wal mathu wal himayatu lil islami وغير ذلك ولا القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم بدون اتباع له. Maka tidaklah bermanfaat pertolongan, pujian, dan perlindungan kepada Islam serta yang selainnya. Tidak pula bermanfaat kekerabatan dengan Rasul alaihi salatu wassalam tanpa mengikuti beliau. Fahadha ammur rasuli sallallahu alaihi wasallam lamma mati alal kufri lam yanfa'hu rasulu sallallahu alaihi wasallam بإخراجه من النار رغم المحاولة. Maka inilah dia, paman Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu Abu Talib. Tatkala ia meninggal di atas kekafiran, Rasul alaihi salatu wassalam tidak bisa memberikan kemanfaatan kepadanya dengan mengeluarkannya dari neraka, meskipun Rasul alaihi salatu wassalam berupaya. Wa mana'ahu Allahu minal istighfari lahu, dan Allah azza wa jalla melarang Rasul alaihi salatu wassalam dari memohonkan ampun untuk Abu Talib. وَقَالَ dan Allah Azza wa Jal berfirman, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبَتَ. Sesungguhnya engkau, wahai Nabi, tidaklah bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. وَقَالَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik, meskipun orang-orang musyrik tersebut adalah kerabat, setelah jelas bagi mereka bahwasanya mereka adalah para penghuni neraka. Wallahu jalla wa ala yaqulu, dan Allah Jalla wa'ala berfirman pula, Qala azabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladhina hum biayatina yu'minun. Allah Azza wa Jalla mengatakan, siksaku, aku timpakan kepada siapapun yang aku kehendaki, dan rahmahku meliputi segala sesuatu. Maka aku akan menetapkan rahmah bagi orang-orang yang bertakwa, menunaikan zakat,
dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal-injil ya'muruhum bil-ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam nabi yang ummi tidak membaca dan tidak menulis. Yang mereka ahlul kitab mendapatinya tertulis di sisi mereka di dalam Taurat dan Injil. Ia memerintahkan mereka perkara yang ma'ruf dan melarang mereka dari kemungkaran. Menghalalkan bagi mereka perkara-perkara yang baik dan mengharamkan kepada mereka perkara-perkara yang buruk. Dan menghilangkan dari mereka beban mereka dan belenggu-belenggu yang sebelumnya ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, menguatkannya, menolongnya dan mengikuti cahaya. Lam yaktafi biqawlihi amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu. Lam yaktafi biqawlihi amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu. Allah Azza wa Jal tidaklah mencukupkan dengan firman-Nya. Mereka beriman kepadanya, memuliakannya dan menolongnya. Azzaruhu. Sebelumnya tadi, yang benar memuliakannya, bukan menguatkannya. Bal qala bahkan Allah Azza wa Jal mengatakan, وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Bahkan Allah Azza wa Jalla berfirman, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Fahada yadullu ala anna madhal islami, wathana'a ala al-islami wal-muslimina, wa annahum ala haqqin, wa anna al-kuffara ala batilin, وَأَنَّ الشِّرْكَ بَاطِلٌ كُلُّ هَذَا لَا يَقْفِي وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْإِتِّبَاعِ Maka firman Allah Azza wa Jalla ini menunjukkan bahwasanya memuji Islam, menyanjung Islam dan kaum muslimin, memuji bahwasanya kaum muslimin berada di atas kebenaran dan bahwasanya orang-orang kafir berada di atas kebatilan dan bahwasanya kesyirikan merupakan kebatilan, semua ini tidak cukup dan bahwasanya wajib untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. فَمَنْ كَانَ يَمْدَحُ الْإِسْلَامَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيُمَجِّدُهُ وَهُوَ لَمْ يَتْرُكِ الشِّرْكَ بَلْ يَدْعُو غَيْرَ اللَّهِ يَدْعُو الْأَصْنَامَ وَالْأَضْرِحَةَ وَالْقُبُورَ فَإِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ لَا تَنْفَعُهُ وَلَا تُفِيدُهُ شَيْئًا. Maka barang siapa memuji Islam, menyanjungnya dan mengagungkannya, sementara dia tidak meninggalkan kesyirikan,
Bahkan tetap saja ia berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada patung-patung, nisan-nisan dan kuburan-kuburan. Maka sesungguhnya perkara-perkara ini, yaitu memuji Islam, menyanjungnya, mengagungkannya, perkara-perkara ini tidak bermanfaat baginya dan tidak berfaedah baginya sedikit pun. Lau kanat tanfa'u wa tufidu la afadat Aba Talibin amma Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seandainya perkara-perkara tersebut bermanfaat dan memberikan faedah, tentunya perkara-perkara tersebut telah memberikan faedah kepada Abu Talib, paman Rasul alaihi salatu wassalam. Fahadihi mas'alatun daqiqatun yambagit tanabbuhu laha. Maka ini adalah permasalahan yang detail, yang sepantasnya memberikan perhatian terhadapnya. قال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى mengatakan ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة. Kemudian kesabaran Abu Talib terhadap beban yang berat dan permusuhan yang keras. Kemudian kesabaran Abu Talib terhadap beban yang sangat berat dan permusuhan yang keras. Lakin lamma lam yadkhul fihi wa lam yatabarra' min dinihi al-awwali lam yasir musliman. Akan tetapi tatkala Abu Talib tidak masuk ke dalam Islam dan tidak berlepas diri dari agamanya yang pertama, yaitu agama Abdul Muttalib, dia tidaklah menjadi seorang Muslim. Ma'annahu ya'tadhiru min dhalika bi'anna fihi masabbatan li'abihi Abdul Muttalibi ولهاشم وغيرهما من مشايخهم. Padahal Abu Talib meminta uzur untuk tidak masuk ke dalam Islam karena padanya terdapat celaan kepada ayahnya, yaitu Abdul Muttalib, dan celaan kepada Hashim dan selain keduanya dari para nenek moyangnya. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan هذا الذي منعه وهو النخوة والعصبية الجاهلية. Inilah yang menghalanginya, menghalangi Abu Talib untuk masuk ke dalam Islam, yaitu kesombongan dan fanatisme jahiliyah. Mana'athu min ad-dukhuli fil islami wa mata 'ala al-kufri. Hal itu menghalanginya dari masuk ke dalam Islam dan ia pun meninggal di atas kekafiran. Ma'a ma lahu min al-mawaqifil 'azimati fi nusratil haqqi wad-difa'i anhu. Bersamaan dengan apa yang telah dilakukannya berupa sikap-sikap yang agung dalam menolong kebenaran dan membelanya. Wa ma'a dhalika lamma lam yattabi'ir rasul sallallahu alaihi wasallam lam tanfa'hu hadhihi al-umuru. Dan bersamaan dengan itu, tatkala Abu Talib tidak mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, maka perkara-perkara ini pun tidak bermanfaat baginya.
illa ma sahha annahu khuffifa anhu min adzabin nari, kecuali apa yang sahih di dalam hadis bahwasanya diringankan dari Abu Talib siksaan di neraka. Hatta asbaha fi dahdahin min narin bisababi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, di mana Abu Talib berada di dahdah dari neraka, yaitu tempat di neraka di mana apinya hanya sampai mata kaki. Disebabkan syafaat Nabi alaihi salatu wassalam kepadanya, wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, fi akhmasi qadamaihi jamratani min narin yaghli minhuma dimaghuhu, di telapak kedua kakinya terdapat dua bara api dari neraka yang karenanya otaknya mendidih. Ma yara anna ahadan minan nari ashadda minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban. Abu Talib tidaklah meyakini ada seseorang di dalam neraka yang lebih keras siksaannya daripada dirinya, padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Lam yanfa'hu dhalika fi ikhrajihi minan nari, apa yang telah dilakukannya, pujian kepada Islam, pertolongan kepada Islam, tidaklah bermanfaat baginya untuk mengeluarkannya dari neraka. Kenapa? Karena ia tidak mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Fala yata'aradu hadha ma'a qawlihi ta'ala 'anil kuffari, maka hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah azza wa jal tentang orang-orang kafir, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka syafaat para pemberi syafaat tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir. Innama naf'uhu fit takhfifi anhu minal 'adzabi faqat, hanya saja kemanfaatan bagi Abu Talib hanyalah diringankan darinya siksa di neraka saja, yaitu syafaat Rasul alaihi salatu wassalam tidak membuat Abu Talib dikeluarkan dari neraka, akan tetapi hanya meringankan siksaan yang ditimpakan kepadanya saja. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.